Jumpa kembali di Senggolan TV Channel. Yang belum menyenggol, silahkan disenggol, agar kedepannya bermanfaat buat kita semua. Mari kita simak videonya sampai selesai. Meski buah ini cukup populer, tidak semua orang tahu manfaatnya. Rasanya yang beragam mulai dari manis hingga asam membuat duku menjadi buah yang banyak disukai. Buah duku atau Lansium parasiticum adalah jenis buah yang masih satu keluarga dengan buah langsat. Perbedaannya, buah duku memiliki daging yang lebih tebal, rasa yang lebih manis, dan lebih tahan lama. Menurut data pangan Kemenkes RI, buah duku mengandung berbagai macam zat gizi yang memberikan manfaat bagi tubuh. Zat gizi yang terkandung dalam 100 gram buah duku, antara lain sebagai berikut, air, 8,0 gram, kalori, 63 kal, protein, 1,0 gram, serat, 4,3 gram, lemak, 0,2 gram, karbohidrat, 16,1 gram, kalsium, 18 mg, fosfor, 9 mg, besi, 0,9 mg, natrium, 2 mg, kalium, 149 mg, tembaga, 0,09 mg, seng, 0,2 mg, tiamin, 0,05 mg, riboflavin, 0,15 mg, niasin, 1,5 mg, vitamin C, 9 mg. Meski ukurannya kecil, duku adalah buah yang kaya vitamin, mineral, dan antioksidan. Mari, simak satu persatu manfaat buah duku untuk kesehatan tubuh. 1. Mencegah sembelit. Salah satu masalah pencernaan yang sering terjadi adalah sembelit. Kondisi ini biasanya terjadi akibat asupan serat tidak tercukupi dengan baik. Salah satu cara untuk mencegah sembelit adalah dengan mengonsumsi buah duku. Dalam 100 gram buah duku, terdapat 4,3 gram serat yang baik untuk sistem pencernaan Anda. 2. Menambah energi dan menjaga sistem saraf. Manfaat buah duku selanjutnya adalah untuk membantu proses pengolahan karbohidrat menjadi energi dan menjaga keselarasan fungsi sistem saraf. Hal ini karena buah duku mengandung beragam jenis vitamin B, seperti tiamin, riboflavin, dan niasin. 3. Membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Manfaat buah duku untuk kesehatan adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Buah duku mengandung vitamin C yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C dapat bertindak sebagai antioksidan untuk melindungi tubuh dari radikal bebas yang dapat menyebabkan penyakit. 4. Anti malaria. Selain dagingnya, ternyata biji buah duku berpotensi obat malaria. Penelitian terhadap biji duku sebagai obat malaria telah dilakukan oleh beberapa ahli dari Thailand dan Inggris yang diterbitkan dalam jurnal Phytochemistry. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa ekstrak biji duku dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit malaria falciparum, jenis yang paling berbahaya. Meski demikian, Anda tetap perlu berkonsultasi kepada dokter untuk penanganan yang tepat. 5. Mencegah tumor pada kulit. Bukan hanya itu, kandungan flavonoid di dalam buah duku juga dapat bermanfaat untuk mencegah perkembangbiakan tumor pada kulit. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Preclinical and Clinical Research. 6. Mencegah kanker. Manfaat buah duku selanjutnya adalah mencegah kanker. Daun buah duku diketahui dapat mencegah perkembangbiakan sel kanker pada tubuh.
Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli farmasi dari Kyoto Pharmaceutical University, Jepang, yang menyebutkan bahwa daun buah duku memiliki kandungan antimutagenik. 7. Antioksidan. Kandungan daun buah duku lainnya adalah sebagai antioksidan. Antioksidan adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk menangkal zat-zat berbahaya dari lingkungan. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam jurnal Mediterranean Journal of Chemistry yang menyebutkan bahwa buah langsat atau buah duku memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. 8. Antibakteri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli farmakologi dari berbagai universitas di Indonesia, berbagai kandungan dalam buah duku ternyata punya sifat antibakteri. Mereka mendapatkan hasil bahwa selain sebagai antioksidan, kandungan metanol, heksana, dan daun buah duku juga dapat melawan infeksi bakteri. 9. Mencegah infeksi saluran kencing. Manfaat buah duku selanjutnya adalah mencegah infeksi beberapa jenis jamur, termasuk Candida albicans yang merupakan penyebab penyakit infeksi saluran kemih. Hal ini karena kandungan asam lansionat yang dihasilkan oleh kulit dan biji buah duku yang dikeringkan. 10. Merawat kulit. Selain mencegah berbagai penyakit, buah duku juga dapat digunakan untuk merawat kulit. Beberapa perusahaan bahkan membuat produk skincare dari buah duku. Hal ini karena buah duku memiliki kandungan vitamin C dan flavonoid yang dapat melindungi kulit dari paparan sinar matahari, sehingga kulit tampak sehat dan bercahaya. 11. Mempercepat penyembuhan luka. Manfaat buah duku lainnya adalah membantu mempercepat penyembuhan luka. Kandungan flavonoidnya dapat bertindak sebagai antiinflamasi untuk mengurangi peradangan pada luka. Tidak hanya itu, buah duku juga memiliki sifat antibakteri yang dapat mencegah luka terinfeksi, sehingga luka lebih cepat sembuh. 12. Pilihan makanan untuk diet. Buah duku juga bisa menjadi pilihan makanan penurun berat badan. Hal ini karena buah ini memiliki kalori yang rendah. Selain itu, buah duku mengandung serat yang dapat membuat Anda merasa kenyang lebih lama. 13. Mengontrol tekanan darah. Tidak hanya bagus untuk diet, manfaat buah duku selanjutnya adalah membantu mengontrol tekanan darah. Hal ini karena buah duku mengandung kalium yang dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi serta mengendurkan otot pembuluh darah. 14. Memperkuat tulang dan gigi. Karena kandungan kalsium dan fosfor, buah duku memiliki manfaat untuk memperkuat tulang dan gigi. Kedua mineral tersebut berperan penting untuk menjaga kepadatan mineral tulang, sehingga tulang tidak mudah keropos. Kesimpulan manfaat buah duku adalah, buah duku diketahui bermanfaat mencegah sembelit, meningkatkan daya tahan tubuh, merawat kulit, hingga menurunkan tekanan darah. Namun, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan manfaat buah duku ini dalam mengobati penyakit. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang membahas mengenai efek samping yang mungkin terjadi dari konsumsi buah duku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subrek dan komen, dan tutul tombol merah di bawah video ini. Salam sehat selalu dan wassalam.